Jiran ni ada jiran tiga je ni. Adik-adik kena tahu. Pertama, jiran tiga hak. Jiran dua hak. Jiran satu hak. Jiran tiga hak, dia bersedara dengan kita. Dan dia beragama Islam, duduk kawasan kejiranan. Dia ada tiga hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai sedara, hak sebagai seorang Islam. Jiran dua hak, dia bukan sedara. Tetapi di Islam, duduk kawasan kejiranan kita. Dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan yang satu lagi, bukan sedara, bukan Islam. Tapi duduk di kawasan kejiranan kita, dia ada hak sebagai seorang jiran. Jadi hari ini, kalau nak ajak yang bukan Islam pun boleh datang. Tak ada masalah. Contoh, kita buat makan-makan. Ada makan tak lepas ni? Dan lapar pada tadi, tak makan ni. Ha, jangan angguk-angguk, ya, ada tak? Ha, ha, tanya tu-tu ni. Tuh-tuh orang ni, tanya tuh-tuh orang. Senang orang tahu. Kalau tak tahu, pre-order. Adalah sahaja. Kan? Jadi makna kata, jiran, walaupun dia not yet Muslim, dia belum Islam lagi, tak apa. Ajak dia kadang-kadang bila datang, dia tengok kita pun ajak dia, dia rasa seronok. Dia nampak, oh baguslah agama Islam ni. Alhamdulillah. Dia ajak semua orang, tak kira apa pun datang. Ada seorang YB dekat Simpang Renggam, Cina. Dia datang semua majlis rasmi orang Islam ni. Maulud datang, Isra Mikraj datang, YB ni. Dia bukan datang time penyampaian cenderahati, ceramah pun dia dengar. Payah nak jumpa YB Cina macam tu. Dia dengar benda-benda sampai habis. Dan imam Masjid Simpang Renggam kata, dia ni minat dengan Islam, Ustaz. Kata. Ya lah, dia minat betul. Banyak dia tanya. Dia tunggu masa nak masuk Islam ni, kata. Nampak? Dia berucap sebelum saya ceramah. Dia berucap, ke, masa tu meraihkan bakal-bakal haji saya ceramah tahun lepas. Kita mendoakan kepada semua jemaah haji, mudah-mudahan pulang, membawa pulang haji yang mabuk tu. Apalah mabuk pula sebut ni. Saya pun masa saya ceramah, saya betul bukan mabuk dah. Mabrur, katakan. Tapi mana dia nak mencuba, nampak tak? Ya. Itu sebab kita kena baik satu dengan yang lain. Nabi sendiri buat baik dengan jiran dia. Walaupun jiran dia berbangsa Yahudi, Nabi biasa kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah supaya dapat bagi sikit dekat jiran-jiran dia, termasuk jiran dia berbangsa Yahudi. Jadi ingat-ingat ya, perempuan kalau masak lebih, lebihkan kuah, itu pun sunnah Nabi. Bila lebihlah kuah kau masak, sunnah Nabi, dapat pahala. Lebih kuah kau masak, senang nak hirup, tekir mata darah lah. Nampak ya? Sunnah Nabi macam-macam. Tu sebab ikut Nabi paling senang. Nah, ikut Nabi paling senang. Akhlak Nabi yang kita nak, kita nak ikut. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta ibu bapa, cinta mak ayah kita. Bila sebut cinta mak ayah, termasuk juga kasih orang benda ni kepada mak ayah orang lain pun kita kena hormat, sayang juga. Ha, sebab dia orang ni ganti mak ayah kita bila dah tak ada. Tu sebab hari ni bila arwah abah saya dah tak ada, bila saya balik kampung mak saya ke kampung Pancu Paroi tu, saya pergi semayang maghrib sana, saya akan cakap dengan pak cik yang kawan-kawan arwah abah saya yang masih ada, cik lepas ni jom kita layan sup ekor. Ajak dia makan, belanja dia makan. Belanja dia makan, niatkan pahala untuk arwah. Yang tu kaedah. Nabi dah ajar kalau mak ayah dah tak ada, berbuat baiklah pada sahabat dia. Tentu cara ya. Kalau kita balik kampung, mak kita dah tak ada. Kawan-kawan mak kita ada lagi tak? Ada. Pergi cari. Assalamualaikum cik. Salam. Siapa ni? Nyalah anak gayah. Ha. Gayah mana? Macam tahu gayah mana. Tengah kawan nak cik lah. Ha. Apa hal ni ni ha? Nak bagi boreh, bagi topung, bagi ni ha untuk cik. Ya Allah, makasihlah. Duit tak ada kok. Ha, bagi duit, bagi duit, bagi duit. Duit tanya kan duit tu, bagilah. Nampak ya? Baik, baik. Kan? Kemudian cinta kepada ummah, cinta masyarakat kita. Tu cinta tadi jangan kita. Jangan nak gaduh-gaduh. Jangan nak gaduh-gaduh. Kita baik antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya cinta kepada kecemerlangan, nak berjaya. Kasih orang muda kepada ilmu, nak kena tuntut ilmu. Tuntut ilmu, biar kita ada ilmu. Tak ada ilmu, payah kita. Ke tepi, ke tengah, ke depan, ke belakang, semua orang tak nak. Tetapi kalau ada ilmu, kita boleh ke mana yo? Macam kisah yang tu. Yang kisah yang padri ajak berdebat tu. Mana dengar tak? Ni kisah ni dekat negara jauh ni. Padri tu dia ajak berdebat. Dia ajak orang kampung Bunga Raya nama dia.
dekat belah-belah ni, dongga-dongga negara ni, belah-belah Afrika sana nak, hujung jauh lagi. Dia memang kojo mencabar, siapa nak berdebat dengan aku? Semua nak lawan dengan dia, semua tak berani tau, sebab semua kalah dengan dia. Profesor media, doktor pakar, doktor-doktor semua kalah dengan dia, doktor falsafah semua kalah dengan dia. Akhirnya sampailah kat satu kampung, kampung Bunga Raya ni, siapa nak lawan aku? Seakhirnya seorang budak, dia menggembala kambing, dia kata, aku nak lawan. Orang kampung, kau gila, kau gila nak lawan, dia ni handal mana pun nak kalah. Ah, biarlah, aku nak lawan juga. Sampai lah kat kampung, malam tu semua berkerumun ke rumah budak ni, semua mujuk dia, janganlah, kau janganlah, biarlah, kalah dah tentu, menang belum tahu. Ya Allah, janganlah, biar, siapa nak lawan, siapa nak lawan, kau tak berani kan, biar aku lawan. Rupa padri tu kat rumah tak lalap tidur, sebab belum panah lagi yang lawannya budak gemala kambing. Biasa yang lawannya semua yang pakar-pakar, yang ada ilmu tinggi-tinggi. Budak ni kan silap-silap, dia cakap pun dan tak faham tu. Dia lagi risau, tak payah tidur dia. Besok tu bila nak lawan ni, mari kita mulakan pertandingan, nanti dulu. Padri tu cakap, kenapa? Budak tu marah, kita ubah pertandingan. Apa hal? Nanti kan kau cakap aku tak faham, aku cakap takut kau pun tak faham. Habis macam mana? Kita pakai bahasa isyarat. Budak tu cakap, elok benar pakai bahasa isyarat, dan pun tak payah-payah nak cakap. Dia pun mulakan pertandingan. Padri tu pun tunjuk macam ni. Huh? Budak tu pun jawab, ha. Padri tu balik, ha, tiga. Dia pun jawab, ha, mana. Padri tu baik macam ni, ha. Dia kata, ni nampak. Lepas tu dia keluarkan tungkit, tongkat. Dia keluar tongkat macam ni. Dia rampih tungkit tu, dia patah dua. Lari padri tu. Menanglah budak tu, diistiharkan sebagai pemenang. Padri tu penyokong-penyokong, semua kojar dia. Sampailah ke penghujung kampung. Balalah, apa hal tuan? Hui. Dia kata, hebat budak tu, nampak macam tu. Kenapa tuan? Cuba tuan cerita. Kau bayangkanlah, bila aku tunjuk ni, aku kata Jesus. Dia kata, tak, ha, Allah Muhammad. Hui, handa budak tu. Aku pun tunjuklah, ha, tiga, God, Jesus, Mary. Dia kata, tak, ni ha, rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya malaikat, kitab, Al-Quran, qada' dan qadar, kiamat, sebut. Ui, handa budak tu ke sana. Memang handa. Lepas itu aku cakap, aku akan sebarkan dakwah aku kepada seluruh umat Islam satu dunia. Dia kata, aku akan pertahankan. Aku keluar tungkek, aku kata, aku akan goncang-goncangkan kesatuan Islam. Dia kata, tak, dia ambil, dia akan patahkan. Itu aku lari tu. Akhirnya semua setuju, budak ni hebat. Rupa-rupa kat kampung semua merayakan kemenangan budak tu. Semua tanya, macam mana kau boleh menang? Itulah, kita kena berani. Macam mana kau boleh menang? Itulah, aku ingat susah sangat, rupa senang je. Macam mana kau boleh menang? Senang ya. Masa mula-mula dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak seko kambing aku. Aku cakap, jangankan seko, dua ekor aku boleh bagi. Bila dia tunjuk macam ni, dia nak tiga ekor, aku gandol jadi enam. Enam ekor aku bagi. Tapi bila dia dah sampai sekandang nak ni lah nampak aku tu. Ni bawa keluar tungkek, nak kabar tadi nak main bahasa syarat, ni nak pukul-pukul, lepas hal aku patahan lagi lah. Bukan susah mana. Itu bukan sebab ilmu, tu menang nasib namanya. Tu, menang nasib. Itu sebab Jadi makna kena ada ilmu, kena ada ilmu. Kena belajar, kena belajar. Sebab apa? Memang dalam hidup kita ni tiga benda Allah Taala akan tanya. Tiga benda Allah Taala akan tanya. Yang pertama, Allah Taala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Taala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga, Allah Taala akan tanya tentang silaturahim. Bila tanya tentang nikmat, nikmat apa Allah Taala tanya? Yang pertama, Allah Taala akan tanya tentang nikmat, nikmat umur. Umur kau berapa tahun hidup? Macam mana kau habiskan umur kau tu? Apa yang kau buat? Ya Allah, aku dulu masa banyak aku habiskan masa aku sia-sia. Umur 20 tahun aku bekerja. Kemudian umur 50 tahun, umur 40 tahun, 30 tahun barulah nak hadir majlis-majlis ilmu. Termasuklah ceramah kasih orang muda, ya Allah. Masa tu kau kat mana duduk? Tapi longkang, ya Allah. Itu bukan orang sini tau, tempat lain saya cakap ni. Ini contoh. Duduk pun belakang-belakang yang duduk, contoh. Semua Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat apa? Nikmat muda. Tu sebab kasih orang muda nak cerita hari ni.
Muda kita jangan disia-siakan. Jangan, ah, kita muda hanya sekali je. Memang betul. Sebab sekalilah jangan kita sia-siakan. Adik-adik, tuntut ilmu setinggi mungkin. Sebab itu dia nak menyelamatkan diri kita pada hari ini sebenarnya. Tak ada ilmu, susah hidup kita. Kita nak harap nasib macam budak gembala kambing tadi bukan selalu dapat. Itu sebab kena belajar daripada kakcik. Dan bertuahlah kita berada dalam negara kita. Peluang belajar semakin banyak. Kan? Boleh belajar. Sampai murid-murid tua pun boleh belajar. Kan? Tengok adik-adik ni yang tahfiz ni. Nampak tak? Allahuakbar. Seronok sajuk perut abah hai, walaupun abah tak mengandungkan dia. Tengok, nampak tak? Budak ni budak-budak tahfiz. Itu kan senang. Nampak tak? Itu bukan lalap tu dah. Dia zikir. Tahu? Janganlah, biar jangan kau gagal budak tu, biar dia tidur. Eh, biar dia zikir. Silap. Betul. Kan? Dia pun ceramah lah, ambil ni, ambil channel. Ada satu ceramah tadi kat Sanun kan? Ha, ambil channel. Tapi itulah dia. Kan? Peluang kita belajar. Syukur dengan nikmat yang ada. Kemudian yang ketiga, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat yang ketiga, selepas nikmat muda, Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta. Kemana kita belanjakan harta kita? Harta yang kita ada, kita manfaatkan atau tidak? Itu sebab dulu lepas zaman sahabat, ada seorang nama Khalid. Khalid ni dibawa balik duit 200 ribu dirham. Bila balik, dua bawa balik 200 ribu dirham, isteri dia tanya, kenapa kau bersedih wahai suamiku? Macam mana aku tak sedih? Aku bawa 200 ribu dirham. Tertanya-tanya dalam kepala aku, macam mana kalau Allah Ta'ala tanya aku besok, pertanggungjawabkan harta aku ni, setiap dirham ni Allah Ta'ala akan tanya. Maka lepas tu isteri dia kata, jangan kau bimbang wahai suamiku. Isteri dia pun panggil fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal, semua datang. Bila datang, bagi seorang sikit, bagi, akhirnya habis. Barulah tersenyum suami dia, alhamdulillah kau telah membantu aku. Rupa sampai sekarang tau, kalau lelaki dia masalah, tak tahu macam mana cara nak belanja duit tu, insyaAllah orang perempuan boleh tolong. Sampai sekarang. Ha, kan? Orang perempuan ni lain ke kehebatannya. Lelaki belum cucuk, senarai dah siap. Ha, tu. Kan? Ha, jadi bukan orang perempuan sini dah, topik lain. Topik lain. Allah Ta'ala akan tanya tentang harta kita. Kita sedekah ke tidak? Ingat tak orang susah? Ini lalu tabung lolap. Lalu tabung lolap. Lalu tabung sonyum. Sonyum ni hanya untuk orang, bukan untuk tabung. Untuk orang sonyum, dia sonyum balik. Tapi tabung sonyum dia tak balik dah. Macam tu je dah. Masuk duit banyak. Ha, siapa yang rasa-rasa nak menyumbang, nak ikut saya, insyaAllah. Bulan 9 ni kalau belum lah, kalau belum lagi lah raya besar tu, boleh ikut saya. 3 sampai 6 September. Siapa nak ikut, jom. Kembara korban di Kemboja. Hari Raya Haji ketiga sampai Raya ke-6. Siapa nak, jom. Untung-untung dapat sebilik yang lelaki. Ha, kau jangan berangan, nak membuat. Ha, kan? Cik, perasan buat tu kan. Jadi, ha, ingat yang susah. Sebab bila saya pergi Kemboja dulu, saya teringat rupa-rupa kesusahan orang Kemboja ni 30-40 tahun Malaysia dulu. Dia nak makan daging, tunggu kita bawa daging. Dapat daging korban, dia tak ada peti ais pun, dia sidai kek pagar. Nak makan kena siat-siat dulu. Tu sebab kita banyak kalah ingat orang yang susah. Ingatlah orang-orang ni, anak yatim. Nampak anak yatim, bagi galakan. Jangan kita bersedih pula tengok budak. Bagi galakan ke anak yatim. Simpan kita punya sedih tu. Nak, kau ni beruntung nak, cakap anak yatim. Kenapa? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala pilih kau ni macam Nabi kita. Nabi kita anak yatim, kau anak yatim. Kalau Nabi kita boleh berjaya, maka kau pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Ni dibantai melulung. Samalah dik. Jadi anak yatim ni susah. Langsung mengaung budak tu sekali. Ni berenang-renang di tasik sini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Diri langsung. Banyak betul minum main kosong malam ni. Mesej sampai. Itu penting. Itu mustahak tu. Itu mustahak. Jadi mana? Nak makin comel dia tanya. Ada makanan tak?
Kan, ada lah. InsyaAllah, tak ada hal tu dah. Tak ada hal tu. Jadi, bila sebut tentang sedekah, sedekah ingat orang yang susah. Ingat orang susah. Adik-adik, walaupun kita ni masih muda, kepada belia-belia, walaupun kita masih muda, gaji tak seberapa, sumbang ikut kemampuan kita. Nampak orang susah, kita boleh bantu singgit-singgit lah. Boleh bantu limingit, limingit lah. Kalau tak boleh mampu, bantu dengan tenaga kita, bantu dengan tenaga. Ini tak, bila time gotong royong surau, buat hari Ahad nak bersihkan surau, yang datang muka yang sama. Yang paling best bila ajak di BKL. Mana tuan wakil di BKL mana? Tanyalah orang di BKL. Waktu time gotong royong kan, dia dah jadi royong gotong. Ramai yang datang ambil gambar balik. Sudah yang gotong royong orang di BKL. Dia bergambar pengang cangkul. Lepas tu upload status, alhamdulillah, selesai gotong royong ini. Nyampah tengok kan. Ha, ni saya tahu istorang yang cakap ni. Bono ni berlaku kat semua tempat kecuali Taman Bunga Raya. Topuk sikit, topuk, topuk sikit, topuk. Makna dia pun terfikir tadi. Yoko. Orang dulu-dulu kalau gotong royong dia akan buat sama-sama. Sebab nak guna taman kita nak jaga sama-sama. Tu sebab kerjasama, nampak tak? Ya, itu yang ketiga, nikmat yang ketiga iaitu nikmat harta. Yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, pertama kita manfaatkan ke tidak, yang kedua kita sebar panjangkan kepada orang lain ke tidak. Tu dia. Macam hari ni kita dapat dah ilmu yang baik, manfaatkan ke tidak? Yang kedua kita sebarkan tak pada masyarakat, pada ahli keluarga kita paling kurang. Dapat ilmu agama, dengar ceramah dekat masjid, dekat surau, balik rumah bagi tazkirah. Malam ni jangan keluar, lepas maghrib ada tazkirah di rumah kita. Anak pun tanya, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah itu abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau. Abah telah bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, kepada isteri-isteri. Oh, nampak? Ha, ni ustaz ni cakap ni, bukan abang sebut ni. Ha, kepada isteri, jadilah isteri yang taat. Jangan tinggi suara pada suami. Aku faham? Faham tak? Asyik perempuan ni suami tak ada. Belum lagi, belum lagi. Kepada anak-anak, jangan dehaka. Ingat, jangan dehaka pada kedua ibu bapa. Faham? Faham, bah? Kepada suami pula, sempurnakanlah hak kamu sekiranya kamu diberikan peluang. Ha, nampak tu? Dia benda-benda macam tu tu. Dia. Wah, asal dia, ya benda yang berhak kat dia. Dia dah, contoh lah kan. Ha, contoh macam tu lah. Makna sebarkan. Benda-benda baik kita sampaikan. Sampaikan, barulah dakwah tu sampai dalam keluarga kita. Tu yang pertama dari segi nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Kita semua ada amanah. Amanah ni semua ketua ada amanah. Daripada ketua bahagian, ketua cawangan, termasuklah ketua kampung, ketua taman, kursi taman duduk, kursi KRT, termasuk juga ketua lorong, pengurusi persatuan ibu tunggal, pengurusi persatuan kasidah berzanji, pengurusi persatuan apa, pencen-pencen, tak kisahlah, semua persatuan itu semua ada amanah nak kena jaga. Surau ada amanah, kalau AJK surau, tabung surau tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, contoh. Jadi itu semua ada amanah yang kita nak kena jaga. Itu sebab yang paling senang, azam yang paling baik, selalu saya sebut, azam yang paling baik tahun 2007 balik ni apa? Azam yang paling baik adalah ingat mati. Itu je. Yang muda-muda, kasih orang muda, tak kira muda, tak kira tua, semua kena ingat mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Betul tadi tak? Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Cuba tengok yang suami isteri naik kereta tiba-tiba dihimpap kat tiang, meninggal serta-merta. Anak pun tak sangka itulah lambaian terakhir dia melihat mak ayah. Yang peristiwa budak naik basikal bangun di JB tu, mak ayah pun tak sangka, rasa anak dah tidur. Tiba dengan anak mati, tak ada lah dia, ada orang bilik, tengok bilik memang tak ada. Tak sangka, Allah Ta'ala tak kira kalau nak cabut nyawa ni bila-bila masuk. Ada orang tu elok berjalan-jalan, jalan-jalan, bam, jatuh dalam lubang. Dalam gila, gila pun tak dalam macam tu. Dia dah jatuh dalam lubang, dalam botol, orang ingat dia mati. Orang tarik pakai tali, tarik pakai tali sampai atas, rupa pengsannya. Bila dia terjaga, orang semua puji. Hana bang, hana macam ni. Dia bangun, kenapa, kenapa, kenapa? Abang jatuh dalam lubang tu, dalam bang tapi tak mati. Ya kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu lah, so mati.
Tadi jatuh tak mati? Mati sebab dia terperanjat tengok lubang tu. Makna kata kerahsiaan takdir, tak kira bila-bila masa, kita boleh mati. Kalau ingat mati politik, tentu okey. Orang tak menipu tau. Kalau ingat mati, orang kan jaga amanah dia elok-elok. Betul tak? Ingat mati, dia akan jadi suami yang terbaik dengan hayat yang ada. Isteri pun akan jadi isteri yang baik tanpa jadi seorang yang loudspeaker. Tak payahlah. Orang perempuan dekat sini memang nampak lambut. Datuk dah makan belum? Lambut, lambut. Balik rumah kan. Dia dah buka tudung. Kamang, 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 kamang. Dia pakai baju binatang. Baju kelawar. Mulalah cari habitat. Sampai ke home. Mulalah dia menjelma. Loudspeaker. Mula loudspeaker. Pagi mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengan suara tu. Golak pula tu tingkat omak eh. Mangio lah. Okey, terima kasih kerana sudah menonton reaction daripada Asia Utara. Semoga video ini bermanfaat buat rakan-rakan di luar sana. Jangan lupa bantu saya untuk menekan butang subscribe, like video ini dan share. Serta kalau ada komen anda, bolehlah tinggalkan komen anda di bawah. Okey guys, terima kasih.